Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aris Alvin. Di channel ini saya banyak membahas tentang tutorial mengenai Android, PC, dunia seputar YouTube, internet murah dan gratis, dan bagaimana cara mendapatkan uang dari internet. Untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan cek video saya sebelumnya, barangkali ada yang bermanfaat untuk kalian. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mendapatkan uang dari sebuah situs short link atau pemendek link yang bisa menghasilkan uang. Dan di sini untuk nama pemendek linknya yaitu SaveLinkku. Oke, kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Sebelum ke tutorialnya, saya sarankan untuk kalian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama, kalian langsung saja menuju ke linknya, sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nah, untuk tampilan awal situsnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada pilihan untuk get start for free dan login to member area. Karena saya sudah pernah mendaftar, maka saya langsung login saja. Untuk kalian yang ingin mendaftar, kalian klik get start for free. Oke, saya login dulu. Nah, untuk tampilan setelah login seperti ini ya teman-teman. Di sini ada logo SaveLinkku. Dan untuk di bawahnya tulisan bagian atas ini ada YouTuber, karena saya sudah mengkaitkan akun YouTube saya ke akun SaveLinkku. Di sini untuk pendapatan saya yaitu sebesar 159.000. Dan di sini kalian bisa lihat atau sekitar $11. Kemudian kalian pergi ke pilihan dashboard sini. Nah, di sini untuk pendapatan Januari saya yaitu $5, dan untuk view pada bulan Januari yaitu 1595. Untuk cara mainnya ya gampang ya teman-teman, kalian tinggal memindahkan link yang kalian punya ke bagian sini ya teman-teman. Kalian tinggal tempel saja link yang kalian punya. Contohnya saya di sini akan menyalin link dari Mediafire saya. Di sini saya akan memilih yang ini. Kemudian kalian copy linknya. Lalu kalian tempel saja di sini. Kemudian kalian klik pesawat kertas ini. Nah, untuk linknya ini kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Kemudian kalian akan mendapatkan pendapatan. Nah, di sini saya bisa request pendapatan saya lewat bank transfer, karena saya sudah mendaftarkan ATM saya yaitu ATM BCA. Namun saya belum mengambil uang yang ada di akun SaveLinkku ini karena masih sedikit ya teman-teman, hanya 150.000. Nah, di sini kalian bisa pergi ke bagian invite ini. Nah, di sini kalian bisa share referral link ke teman-teman kalian, dan maka kalian akan mendapatkan pendapatan. Contohnya di sini kalian copy, kemudian kalian kirim ke sosial media kalian yang lainnya seperti WhatsApp, Facebook atau Instagram kalian maupun akun YouTube kalian. Cara mainnya untuk SaveLinkku ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalian tinggal tempel link dan pendekkan link kalian, kemudian kalian share saja ke media sosial kalian, maka kalian akan mendapatkan pendapatan. Nah, di sini untuk CPM bulanan saya yaitu $3.3. CPM itu yaitu untuk 1000 yang mengklik link yang sudah saya pendekkan lewat SaveLinkku ini, maka saya akan mendapatkan $3.3 atau sekitar $1 itu 15.000, sekitar Rp45.000 kalau $1-nya 15.000. cukup tinggi CPM saya karena saya sudah mengkaitkan akun YouTube saya, karena YouTube saya sudah dimonetize, jadi di akun SaveLinkku ini ada logo YouTuber.
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bila ada yang bertanya, silakan klik link WhatsApp saya dan kalian tanya lewat WhatsApp atau lewat akun sosial media saya yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.